Pakai pemanasan. Dibiarkan saja dengan menggunakan setek dari kiri. Akhirnya masih juga melengkung yang membentuk tamar buta di atas. Kembalikan pada kick-off babak pertama. Sudah dilakukan saja langsung saja pemain Ataba mencoba untuk menggendong Hati Basan dari tengah. Atma. Ya tampaknya bola langsung saja di pantai lambung. Hanya tujuh meter saja kembali turunkan selamat. Menggunakan dua dari Ataba mencoba untuk lingkar yang itu dari samping ternyata bola mencolok lagi terjadi lemparan dalam dilakukan sepenuhnya untuk pemimpin itu dari Ataba. Kemana Ataba mencoba untuk melakukan satu lempar dari atas kepala ternyata dapat diblokir lagi. Kepala bagus sekali Ataba merancang dengan pertahanan. Apa yang terjadi nampaknya pelanggaran tampaknya sudah melakukan lagi satu Ataba boleh diterima lagi dan bagus. Mana Ataba terjebak di situ. Tepukan Ataba lagi tendangan lolos. Tampaknya senang berjagawan dengan gagah berani yaitu Cece. Tampaknya kembali untuk mengangkat bendera dengan berputar dengan megahnya terdorong oleh angin kainu. Pampan lagi, mana Ataba berdiri dengan bebas. Kira kawan ternyata lawan di belakang sini saja. Lepas lagi, belum air ya. Di situ ada bambu kuning ya, bukan satu ya. Iya, Ataba di sini tidak bertanggung ya untuk menangan pada hari kemarin ya. Kemenangan ini. Iya. Iya, Bung Manto ya. Berlakukan sudah ke depan. Tidak ada rekan nampaknya dibiarkan saja dan kembali ke pelukan penjaga ruang yaitu Cetek. Ya, ambil antak-antak. Lakukan sudah. Maksud kami adalah sisi kali coba. Lakukan kali coba. Talok 14 tampak coba. Ada Firman. Di bawah yang di mana pokoknya di sana. Rival lama. Di coba 14 kali kerja sama. Kepat coba. Ayo, terjatuh tampaknya berada user kali. Lakukan sudah kembali kerja sama dilakukan. Ada 1, 2, 3, 4 lepas Ataba. Memang bisa kita Ataba bagi kalian Ataba. Rusak lagi di bawah. Akan balik dengan mana dia keser lagi. Ataba. Kencet saja. Masih juga simpang siur menyamping ke dalam yaitu bagian kiri gawang dibiarkan saja 5 meter arahnya. Pemain berkasut nomor 72 yaitu dari Tolok. Satu jelas yaitu dari Salehin. Masih juga bagaimana dan tampaknya itu dari Ataba sudah memikirkan strategi ya. Hah? Kali ini bagaimana angkat lagi pelanggaran untuk para pemain-pemain dari mana Talok di Banto ya. Ada beberapa meter dari penjaga Talok nanti di pelanggaran. Seru. Bola perlu serangan dilakukan oleh pemain Kepala dari pertahanan. Namun di segala dan kita lihat siapa yang ambil tendangan pada sore hari ini ada nomor punggung. Tempel. Dia akan mengambil tendangan pelanggaran dan memang ada 5 pagar bagi tubuhnya untuk menunggungan juga bola. Kita lihat apakah dapat dipanggil dan baik oleh pemain-pemain Ataba. Pasti kita lihat kalau 1, 2, 3, 4, 5 pemain di sana untuk membantai. Ataba mencoba untuk melingkar, membayang-bayang lawan, layak putangkan untuk pemain Ataba. Rupa-rupanya membola mengocok itu lawan dari Talok. Terganjur bukan pelanggaran, kembali ke dalam. Mana lagi, copot lagi, bola melintir lagi, sulit. Ada R28 dari Talok lagi, angkat lagi tendang-tendang, maksudnya Ataba. Tampaknya lebih sulit, bukan lagi, bawa ke depan. Ataba membobi buta, mengotak real di tengah lapangan. Bagaimana agak rengkleh tadi? Lakukan sudah ke tengah yang dituju nama Serah Putar Pirat 11 nama kembali. Dibiarkan saja 14 nama ke Firman. Apa itu jadi? Bola sudah terlebih keluar dan banyak melakukan kepada kita dalam untuk para pemain yang dari Ataba. Penonton setia saya suka dilakukan salah. Tapi siapa diri? Angkat lagi Malaysia. Lagi-lagi, rupa-rupanya bola ditiup oleh angin yang begitu kencang saja. Sayang sekali, satu pemainnya itu dari
Texas lagi bawa bola. Mana tolong Raya menembak ini. Bola. Dibiarkan saja dengan menggunakan petek dari kiri, akhirnya masih juga melengkung yang membentuk tamar busa di atas, kembalikan lagi tenaga negara di langsung saja mana Udin Gendut ya, Juragan Gendut lepar banyak pasti juga tersedu melihat, itu menyaksikan masih dari atas yang keluar lagi pakai berbahaya kerja pada 1, 2, 3 kepada hanya rival RKI kembali mencoba dong satu tendangan. Bagus sekali, mana kalian ditungkap saja di situ. Laki-laki satu kesempatan tema. Aduh, berbahaya. Wah, 6 itu dari itu Talok Raya dengan menggunakannya itu rambut tembok seperti itu gedang itu Ambon kali ini angkat lagi melambar satu kali dengan dibiarkan saja karena memang terlalu jauh dari jangkauan dan hanya kembali menghasilkan itu tendangan gawang. Ia kembali dilakukan secepat kepanjangan mental lagi seru sekali. Nah kita saksikan saja pemain-pemain sistem dari Talok tampaknya masih juga berdiam diri. Nah, kita saksikan yaitu pemain belakang bagian kanan ada Awud ya mencoba untuk mengambil bola. Ayo dengan gelak tipu tepat sekali di situ dua belas tampaknya dari Talok ternyata dikenyah saja oleh pemain lawan dari yaitu Astaba. Kembalikan lagi pasti Astaba mencoba berjungkir balik untuk umpan penarikannya dengan kaki kiri mencoba untuk melepaskan satu tendangan mewah berada di Talok.
Iya, kita lihat nampaknya tendangan pelanggaran. Akhirnya sana di Papua kan menang nampaknya sudah di mana bola 4 dari balok ayat, namun ditopot lagi. Betul, angkat lagi. Sintas. Gerakan nil bergantian pemain. Tidak pernah lagi, dibuang lagi, terima lagi. Satu pemain andalan di pasra sendiri dari belakang masih dari balok raya. Jangan sepanjang kali, ayo kasihan kejar lagi. Ada sebelah mengocok tuh pemain dari Ataba. Kupas mungkin lagi kita yang langsung saja pemimpin pertandingan Sugeng wasit ternama dari Brebes Kota Jarang. Sore hari ini merupakan pelanggaran tampaknya ya. Terjadi tendangan dilakukan untuk pemain balok raya di mana sang penendang itu 15 kali ini akan mencoba. Itu ada Diki dengan jarak yang berpendek saja ataukah belum cukup atas. Kita tunggu rapat 4 pemain sekaligus dari yaitu Ataba. Tunggu tendangannya langsung saja harus melarikan diri. Dari Ataba melambung tinggi sekali, hanya beberapa yaitu meter saja bola diarahkan kepada sayap kiri maksudnya untuk balok raya. Ataba juga merapat dengan tenaga itu berbuat awal. Bola dicetak saja oleh itu pemain bertanduk dan rentet itu Ataba yaitu kembalikan lagi rentang dalam semakin lagi mendekat dan penjagaan mana arahnya tampaknya sudah bingung kejar lagi kembalikan lagi angkat lagi ternyata susah payah kembali bola turun di kanan lagi lagi seperti babak ayo dan strategi sudah dianggap tepat kali dibiarkan saja satu kita lebih ketat dalam nomor pertandingan satu coba antar pemain bola masih kuncang kuncang atau coba satu dua tiga pengelolaan tidak bagus sekali Ataba bisa dari sebelah kanan penjaga gawang yaitu daripada yaitu pergantian pemain dari Talok FC di mana yaitu Akbar 7 masuk kemudian 17 ditarik keluar Akbar 7 masuk kemudian 17 keluar ya pergantian pemain kembali dilakukan oleh Amin pada sore hari ini lagi tunggu terlalu tinggi sempurna lagi buat apa dari Talok ambasur hal ini masih coba mengenakan yang dilakukan itu rekan coba yang ini lepas untuk dia PP kembali jalan dibuang saja bola belum keluar memantau kerak angin Pak Orang ya tembangnya yaitu Yogi pemain itu bagaimana ya lagi-lagi Firman mencoba untuk berada di bawah melambung tinggi sekali diterima lagi dengan basuh talak sendirian mana adalah dua masih juga tersangkut lagi oh iya seperti garu gerak anak dua talak raya disetol oh iya terlambat kita biarkan saja di situ ada asisten lapangan dua tepatnya lapangan satu di sini dihuni oleh yaitu Usman yaitu Andela. Nah, kembalikan lagi bola menyamping tapi belum keluar umpan tarik saja tapi terpangkul langsung saja dipotong di tengah jalan ke penjuru reportannya dengan turun yaitu kembali yang
Pergantian pemain dari MPV di mana Sobur 10 keluar kemudian 20 April masuk. Yaitu Sobur nomor punggung 10 keluar kemudian April 20 masuk. Ya memang ini sudah cukup kelelahan nampaknya Sobur ya. Digantikan 20 kali masuk pemain kecil namun energi yang dimiliki Atabah. Dalam nomor punggung 10 nampak memang cukup cedera ya. Iya memang berapa kali mampu menusuk daerah pertahanan Pumanto. Iya kita lihat kembali 20 masuk kali dan 10 keluar kali coba kembali ke tengah-tengah lapangan pertandingan. Ambil ancang-ancang kali coba. Ya perekan yang itu petek saja kembali. Atapan salah pertahanan dari para itu. Atapan juga kembali itu lemparan segala untuk para pemain-pemain dari para talok kali ini cukup sering Pumanto 20 serangan dilakukan. Namun kali ini talok belum mampu yaitu melaksakan bola ke dalam segala penjaga gawang kali coba kembali talok bukan bola. Ditantar saja. Harus jadi lemparan ke dalam lapangan saja di mana penonton semua yaitu Haji Edi. Wah, tempatnya masih juga sangat santai memperhatikan pemain-pemain yang andalannya di Raya. Ada pun kita lihat di sini. Belum juga angkat lagi Antabra. Perlu diperapak ya. Kali ini bola dapat dilakukan lagi satu tendangan bebas di mana pertandingan pada sore ini sangat berharga. Tunggu saja saatnya mana lagi-lagi umpan target itu mengarah kepada pemain itu bagian tengah ternyata bola dapat diblokir saja oleh pemain itu kalau kayak lagi saja lagi dari sana 21 menguasai bola kemana di beker kanan kiri ayah sembilan iya sudah lolos dari awal kembalikan itu. Untuk Atabah bagus sekali. Kali ini dengan tibanya boleh dipeluk oleh yang kepala oleh sembilan pemain itu yang bertandat janggeran ya untuk pemain Atabah. Katanya